sehari, Pak. Hilang sehari, ya. Baik, ya. Gimana, gimana, Mbak? Ini bapak saya kan stroke. Iya. Dari 2014 itu udah gejala. Iya. Terus habis itu kemarin Desember itu tuh nyetir terus nggak sadar itu loh, Pak, kayak cegukan terus nggak sadar. Iya. Tapi terus masih bisa ngapa-ngapa, jalan masih bisa, tapi di rumah sakit 2 minggu itu. Terus awal Januari kena COVID. Iya. Sampai tanggal 18, 26 ambruk. Iya. Bangun tidur terus ambruk itu loh, Pak. Iya, betul. Bawa ke rumah sakit lagi, isolasi lagi 17 hari, positif lagi, isolasi lagi 17 hari. Terus habis itu 13 hari di Bangsal. Setelah di Bangsal enggak naik, malah turun. Jadi enggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Yeah. Terus habis itu suruh pulang. Akhirnya keluarga memutuskan untuk ganti dokter. Iya. Yeah. Terus dilakukan dari ganti dokter, dilakukan tindakan DSA. Jadi disemprot itu pembuluh darahnya. Alhamdulillah sekarang kayak gini udah bisa. Ini penglihatan masih bagus. Terus ini di rumah sakit nggak keinget apa-apa. Gak inget. Jadi nggak ngerasain sakit. Nanti begini. Ini coba nanti diterapi ya. Iya. Setelah diterapi, nanti yang kedua kalau mau bisa konsumsi produk saya yang BSM2. BSM2. Untuk sarafnya. Terus ini secara fisik kan bagus, iya. Sehat. Kakinya masih jalannya agak ini. Ya itu untuk sarafnya, jadi secara fisik madaran perut semua kan baik, iya. Ini. Jantung juga kelihatannya baik, jadi cukup BSM2. Terus seandainya nanti ada BSM8 sama dikombinasi BSM8 untuk menghindari kelelahan aja. Iya. Tapi minta tolong buatkan jusnya, kacang panjang, seledri, blimbing, timun wajib. Jadi kenapa kok itu wajib? Memang itu jus sederhana, tetapi ketika itu dikonsumsi rutin akan membuang sumbatan-sumbatan yang ada. Untuk penciuman, untuk menelan masih baik, Pak? Masih baik. Okay. Sudah baik. Membaik semua. Sudah baik semua. Okay. Untuk meningkatkan antibodi, tahap awal ini sering-sering konsumsi daun kelor ya. Terus yang kedua, makan ikan-ikan laut yang banyak. Tujuannya apa? Biar badannya cepat pulih. Yeah. Yang dihindari supaya stroke-nya cepat pulih, tempe dihindari. Oh, tempe enggak boleh. Tempe enggak boleh. Hindari dulu tempe sama sekali, makan tahu aja. Oh, tahu boleh. Tahu boleh. Jadi gini, banyak orang tanya apa bedanya tempe dan tahu, ya jelas beda. Tempe itu kedelai utuh, tahu itu patinya saja. Yang kedua, tempe itu rata-rata kedelai dari GMO, dari impor, tapi kalau tahu rata-rata kedelai lokal. Jadi tahu masih saya rekomendasikan. Terus yang kedua, kalau tempe dengan proses fermentasi, kalau tahu dengan proses pencukaan. Itu bedanya di sana. Cuka sendiri sebenarnya obat. Itu alasannya, ya. Yang dihindari cuma tempe. Yang dihindari tempe asin sama gorengan. Kalau santan masih boleh. Santan boleh, pokoknya enggak boleh nginep. Masak hari itu harus hari itu. Iya, enggak boleh. Jangan diangeti. Diangeti sampai besok enggak boleh. Kalau sayur-sayuran semua boleh? Semua boleh. Oke. Ini dulu karena kasus apa stroke-nya kalau boleh tahu? Apa? Kelelahan. Kelelahan. Kelelahan, Pak. Soalnya garap gini terus kan duduk terus toh, Pak. Nanti diterapi ya, Pak, ya. Biar enak. Nanti kapan-kapan Bapak bisa datang ke Biserbal terdekat untuk diterapi di sana, nggih. Nggih. Ya, baik. Kalau terdekat dari sini? Dari sakit? Di Ibu tinggal di mana, Mbaknya? Nanti coba tanya yang di Iya. Iya. Omnya sendiri. Oh gitu ya, sudah. Nanti biar belajar. Iya. Nanti gini, nanti peserbalnya biar belajar untuk terapi. Oke. Sudah? Pun. Semoga mudah-mudahan jodoh ya. Terima kasih, Pak.